Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tapangki boleh sarang kaula kacong jep tae jep. Ini tuh namanya mini vlog kali ya. Pada kesempatan kali ini aku mau nge-review atau merepresentasi tempat yang tidak boleh tidak harus ada di setiap rumah orang. Nah, pada video kali ini ketepatan aku lagi ada di rumah nenek, jadi aku mau nge-review atau nge-representasiin beberapa tempat yang ada di rumah nenek gitu. Pertama, yang tidak boleh tidak harus ada di setiap rumah orang itu yaitu kamar mandi. Dan ini dia situasi atau kondisi kamar mandi di rumah nenek. Lumayan jadul ya. Terus selain kamar mandi juga harus ada musola di setiap rumah orang atau langgar. Dan ini dia kondisinya, ini masih langgar jadul ya, masih pakai anyaman bambu. Selain dari itu yang tidak boleh tidak harus ada yaitu dapur. Ini kondisi dapur di rumah nenek. Selain dapur juga rumah, kalau rumah udah pastilah ya, ini rumah di rumah nenek. Terus selain rumah juga yang tidak boleh tidak harus ada kandang sapi, dan semua itu misah. Oke, sekian. Itu aja video kali ini. Terima kasih.